السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus memberi kita ruang untuk berkumpul bersama-sama di dalam sebuah majlis yang insyaAllah kita akan saling berkongsi maklumat, ilmu, pengetahuan selari dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan berada di dalam majlis ilmu, iaitu dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang membina ruang untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membina ruang untuk dia menuju ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini kali pertama saya di sini, alhamdulillah. Dan yang keduanya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak di sini kerana sudi memberi saya ruang untuk bertemu, bertaaruf. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, kita ini dijadikan pelbagai kabilah ataupun puak. Saya tadi sebelum datang ke meja ni tadi, dalam bilik tu semua macam puak ni sembilan kan. Ada majlis, tapi bahasa sama kan lah. Majlis tanah, orang kampung, pilah semua, melak apa semua tu kan. Kemudian ada yang Terengganu. Jadi itu Allah jadikan sebagai kepelbagaian untuk saling melengkapi. Selepas saya keluar Pucutu Sumah, langkah saya jauh sikit lah, tak adalah jauh pun ada. Jauh sikit kan. Saya pergi ke Sarawak, kemudian saya pergi ke luar daripada Negeri Sembilan yang sebelum saya pergi, saya duduk Gantau je lah. Tak mana lah. Gantau ni sebelah Lombau, kampung Mak Asan. Kan, tuan-tuan kenal ya tak? Baik. Jadi bila saya pergi ke sana, saya lebih merasakan bahawa dakwah itu bersifat universal. Dan saya lebih kenal ramai orang. Dan saya lebih kenal ramai budaya. Hari ini budaya baru, saya berada satu tempat yang menjadi simbol moden, KLCC. Sebelum ni saya surau Pindah, surau Rombau tu je lah. Tapi ni menara yang paling tinggi. Kalau dua ni gabung satu lagi, memang ke langit pun ya. Kata Syarifat Zulina kan, ke langit ketujuh. Ingat dan tak pan. Baik. Tinggi pun lah, ada dua atas teling lah kepala orang lah. Tentang-tentang KLCC. Saya nak katakan, tapi saya dimaklumkan oleh Abang Fauzi tadi selaku apa ni pengurus apa ni syarikat KLCC ni, dia kata, "Ustaz, tiap-tiap hari buat ceramah ustaz." Saya terperanjat. Tiap-tiap hari. Tuan-tuan, saya nak bagi satu gambaran. Selalunya orang kata kalau ceramah ni yang paling kerap surau ataupun masjid ataupun duduk kat kampung-kampung, sebab orang kampung ni suasana kampung bersih. Kemudian hati orang kampung bersih. Contohlah, contoh. Baik, dekat bandar ni dengan dunia batu, mungkin ramai orang yang hati dia pun keras dan seumpamanya. Ini persepsi. Saya sebut ini persepsi. Tetapi dunia tidak judge begitu. Sebab dakwah Islam semakin menembusi. Bukan saja menara KLCC, tapi dah masuk dalam disco. Dulu kalau tuan-tuan kenal, saya sebut satu nama, Hassan Al-Banna. Hassan Al-Banna ni orang Mesir. Dia tokoh pembaharu Mesir. Dia mati kena tembak lepas keluar daripada teksi ataupun dalam teksi. Hassan Al-Banna. Ataupun kalau nak lagi kenal, saya kata founder Ikhwan Muslimun.
Dia dakwah kedai kopi. Dia dakwah masuk disko. Dia dakwah tempat yang orang rasa tak masuk akal untuk masuk. Itu kita lah punya persepsi. Salah kita yang meletakkan Islam itu eksklusif, tak bertompek. Islam itu sarwa jagat. Islam itu universal. Islam itu lil alamin. Allah sebut dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat, menyebarkan Islam. Rahmat ni bukan semata-mata maksud kasih sayang. Rahmat ni maksudnya mengeluarkan orang daripada golap kepada terang. Maknanya secara ringkas, mengeluarkan orang daripada negatif kepada positif. Negatif apa yang Islam gariskan dan positif apa yang Islam gariskan, ikut selera Allah dan Rasul. Maka Nabi Muhammad itu function dia. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. Jadi bila sikap ataupun tabiat Islam ini adalah lil alamin, apa maksud alamin? Universal. Maka tuan-tuan, saya di hadapan ini bukan seorang sahaja yang menjadi pendakwah. Bahkan tuan-tuan yang berada di hadapan saya, tak kiralah kerja apa pun. Saya kalau dunia saya dekat Negeri Sembilan, saya fokus saya 90% kepada budak-budak remaja yang bermasalah. Kepada budak-budak remaja yang bermasalah. Sebab tu bila manager saya sebut ada jemputan sekolah menengah, saya melonjak. Saya melonjak. Tapi kalau jemputan kelawan omek, fikir tiga kali. Kadang-kadang cik-cik kampung ni kadang ada benda yang saya bawa, saya takut mereka tak faham. Tapi untuk remaja dan dia bermasalah, itu fokus saya. Sebab apa? Tuan-tuan, hari ini dunia dan masyarakat zalim. Masyarakat seperti kita ni, yang tak terlibat dengan kes mak rempit, yang tak terlibat dengan kes zina, yang tak peluk K-pop ni, zalim. Kerana mereka memandang remaja bermasalah itu tidak ada masa hadapan. Perangai semua macam tanah kubur. Kan? Tanah kubur, tuan-tuan tengok apa kesimpulan tanah kubur. Asal mati semua muka hitam. Ada yang muka elok, tak ada. Yang betul-betul baik nak kampung tu Hamidah Wahab dengan Tok Adi. Jangan jadi konsep tanah kubur. Nak tengok tanah kubur tu tengok lah. Tapi perangai cerita itu jangan. Sebab dia menggambarkan Islam ini bila buat jahat tak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tuan-tuan, kalau Islam tidak open minded, kita tak boleh bina KLCC. Sebab zaman Nabi tak ada KLCC. Kita tidak boleh bina sebarang kemajuan. Tapi disebabkan Islam itu agama zaman. Islam ini agama yang relate, agama yang sesuai sangat-sangat, agama yang boleh masuk pada semua tempat. Hari ini yang tiang, yang gah, yang mewah ini, 1000 tahun dulu apa tempat ini tuan-tuan? 1000 tahun dulu Islam, sampai tiang yang mewah ini, surau yang cantik ini, ada LCD, kemudian ada menatang ini semua, Islam tetap masuk. Bahkan, tandanya tuan-tuan datang ke kuliah tengah hari ini dan saya datang sebagai berkongsi maklumat. Itu kita katakan Islam adalah agama yang realistik, masuk pada semua keadaan. Cuma, dia punya sub-sub topik itu yang berbeza. Contoh, zaman Nabi dulu, berhutang tak pakai kad kredit. Zaman sekarang, berhutang pakai kad kredit. Asas dia ada, cuma dia punya medium berbeza. Itu namanya Islam hidup. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di hadapan saya adalah golongan muda. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil Ash-Shabab. Syabab ini pemuda. Di mana golongan pemuda ini menjadi teraju utama yang membantu perjuangan dakwah Nabi. Sayyidina Ali masuk Islam darjah 4 ataupun darjah 6 PSR. Kemudian yang banyak bantu Nabi remaja. Yang banyak bantu Nabi Khalid Al-Walid. Saya sebutkan antara nama-namanya. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam umur dalam 30-an. Bagi tuan-tuan,
Kemudian kalau mudah sangat tuan-tuan kuranglah sikit lima tu. Baik, kemudian Saidina Umar, kemudian Saidina Osman, kemudian Abu Sufyan. Semua ini adalah golongan sahabat yang dia bersama Nabi dalam peperangan ataupun siri-siri perjuangan ketika usia di hadapan saya. Bukan sahaja lelaki, bahkan wanita. Walaupun orang perempuan yang buah, manjang ceramah, asyik ceramah tu sebut nama lelaki. Ya. Tak ada ke perempuan? Ada. Tapi jangan buka URTV dengan mangga. Buka buku sejarah. Buku sejarah tu melambung-lambung, tuan-tuan. Senarai nama-nama wanita. Saya ambil contoh yang paling terbaru lah. Baru tak baru pun zaman moden. Siapa nama dia? Zainab. Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali ni seorang pejuang Mesir yang dia ikut Hasan Al-Banna di dalam memperjuangkan akidah ataupun dakwah Islam dekat Mesir. Dia hidup dalam tahun 1960 ataupun 70. Zainab Al-Ghazali dipenjarakan. Duduk dalam penjara, perempuan kena penjara, kemudian dilepaskan anjing-anjing yang ganas supaya nak bagi amaran pada dia, jangan macam-macam. Tapi tuan-tuan, dia perempuan, tapi dia punya jiwa keluli. Dia peduli apa? Yang penting dia tahu objektif yang dia buat itu untuk Allah. Semangat ini yang ada pada zaman Nabi dan Rasul. Hari ini, dengan pelbagai ugutan, kemudian dengan cabaran-cabaran, tidak ramai yang boleh meneruskan agenda ataupun peranan kita sebagai pertakwaan. Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an rahiyati. Setiap daripada kamu semua, saya, tuan-tuan, setiap individu bersifat individual adalah pemimpin. Pemimpin ini dalam hadis Nabi sebut sebagai ra'in. Ra'in ini kita boleh ertikan sebagai gembala kambing. Gembala kambing, pemimpin kambing lah. Tak ada sebut pemimpin kambing, tak lah. Menteri kambing tak. Maknanya yang menjaga kambing. Nabi dulu tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan, melainkan semuanya pernah ada kerja gembala kambing. Akak buka lah mana-mana kitab sejarah pun, dia cerita dalam tu setiap Nabi ada pengalaman jaga kambing. Bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi sebelum tu sebagai penggembala. Apa hikmahnya? Hari ni bila kita tengok, pergi balik kampung tengok orang gembala kambing, ni apa kelas kerja macam ni? Aku ke LCC paling atas sekali contoh. Aku ni menara bank, Maybank, kau gembala kambing. Ada hikmah Allah bagi. Antara hikmah yang Allah sebut, yang ulama sebut, bila Nabi gembala kambing, kambing ni kak, senang ke susah dia ke? Susah dia ke? Kita tadi kata bank pun yang makan kumpul orang, tak dia makan dia. Dia minta darah, yo. Jadi nak jaga kambing ni bukan binatang yang ambil SPM. Jadi nak bela dia tu susah. So bila Nabi ada experience untuk bela orang yang susah ataupun makhluk yang susah, besok dia akan ada experience dan gunakan pengalaman tersebut untuk jaga manusia. Jadi dah ada pengalaman. Tengok-tengok bela manusia, perangai pun jangan bingung. Lagi parah. Allah sebut dalam Quran, manusia ni sebaik-baik kejadian. Tapi kalau buat perangai, lagi teruk berkambing. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Okey, itu kita poyo sikitlah. Tapi poyo jangan poyo benar. Kalau langgar hukuman ataupun aturan Allah, kita akan turun lagi teruk daripada binatang. Jadi lebih baik daripada malaikat. Dia dalam dunia ni ada tiga, tuan-tuan. Secara umum, binatang, orang, malaikat. Selalu orang kata malaikat ini paling mulia. Tak, manusia. Manusia paling mulia. Ustaz, walaupun manusia ada nafsu, mulia ke? Nafsu tu yang menjadikan dia lebih daripada malaikat. Kalau manusia tak ada nafsu, semua kala tudung dan teh ni sama. Tapi disebabkan ada nafsu tu yang ada tudung bawal, kembung, keli, siakap, semua tu. Kalau nafsu ni bukan nafsu laki bini, tak. Nafsu ni nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak tidur, kemudian nafsu nak berpakaian, nafsu nak pergi shopping, nafsu nak pergi Paris. Jadi kalau guna tempat yang betul, dia akan menceriakan hidup. Walaupun tak ada astro ceria. Kalau guna dengan salah, maka dia jadi binatang. Mana dalilnya? Allah sebut dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall.
mereka seperti binatang ternakan, bahkan lagi teruk daripada binatang ternakan. Lembu tu Allah kata makan rumput, sampai mati dia makan rumput. Manusia, Allah kata makan halal, punya banyak makanan halal, dilantak juga benda yang haram. Itu kata manusia lagi teruk daripada binatang dalam sesetengah keadaan dan sesetengah tempat. Punya banyaknya benda yang halal Allah jadikan untuk manusia, dia cari juga benda yang haram. Punya banyak minuman yang halal yang Allah jadikan untuk manusia, dia jadikan cari juga minuman yang haram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kalau pergi bandar ni nak ceramah ni saya risau juga sebenarnya, sebab semua muka macam London je kan. Tapi tadi bila duduk dalam bilik apa tu, bilik tadi ustaz belasah yang masa 9 kan, saya belasah lah, faham tak faham tu belantak tuan-tuan lah. Baik, kemudian saya nak ceritakan flashback balik 1400 tahun yang lalu, perjuangan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak syaratkan apa-apa kecuali takwa, sebagaimana yang Allah letak sifat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebab ada integriti, kita katakan takwa adalah integriti yang menjadikan tentera Islam dalam perang Badar, walaupun jumlah dia sedikit tetapi ada kualiti, walaupun kuantiti tak berapa nak selamat tetapi menang. Sebab apa menang? Sebab ikut Allah. Tentera Badar ada 313, tentera kafir ada 1000. Kalau ikut otak kita ataupun akal kita, yang menang patutnya yang ramai. Dahlah tentera Islam sikit, lepas tu kelengkapan kuda dengan unta lagi, dengan alat-alat pistol menembak apa semua, panah, pedang, banyak lagi bahagian, dan Muslim ataupun musuh-musuh Islam. Tetapi Allah tolong orang yang tolong agama Allah. Ihfazillah yahfazka, kata Nabi. Jaga agama Allah, Allah akan jaga kau. Hari ini seluruh dunia kita tengok mana-mana sistem tentera pun ada yang kaki perempuan, kaki botol, petugas joget lambat, tak semayang. Bila berperang, tiba-tiba nak menang, belum tentu. Allah tak akan tolong, Allah akan serahkan pada siapa yang kuat. Kapir kuat, kapir menang. Kalau kau kuat, kau menang. Allah tak tolong. Tapi 313 dalam peperangan Badar, Allah tolong Badar. Sebab apa dia tolong Allah? Itu yang turun malaikat untuk bantu. Tuan-tuan, perang Badar ni tuan-tuan, perang yang pertama yang grand dalam Islam, yang akan menentukan hidup mati Islam. Sebab tu Nabi Muhammad bersungguh, ya Allah, tolong menangkan tentera Islam, tolong menangkan kami. Kalau tidak, kamu tidak akan disembah di atas muka bumi. Kayu ukur dia. Maka antara faktor yang membantu kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar, diorang tolong Allah. Maksud tolong Allah ni bukan maknanya Allah tu lemah, tidak. Tolong Allah menjaga batas-batas yang telah Allah tentukan. Perempuan ada batasan, lelaki ada batasan. Hari ini dalam konteks dakwah dalam dunia yang lebih mencabar, kemudian tuan-tuan dan perempuan berada dalam sebuah tempat yang moden ini, maka gerak kerja dan tanggungjawab dakwah wajib dan perlu terus dilaksanakan. Salah satunya yang sekarang sedang berlaku ini, dan kebersamaan tuan-tuan tu berada dalam masjid ataupun surau ini, yang saya faham, saya dipahamkan yang ni pun buat solat Jumaat juga. Maka fiqh Islam, fiqh Islam itu berkembang. Dulu orang faham, ustaz bukan sembahyang Jumaat kena, ni berapa tingkat ke tuan-tuan? Ada 13 tingkat tak? Mana ada kat sisi lebih kan? Ustaz nampak nak bagang ke tak? Kampung kan tangpun. Lebih dari 13 tingkat. Ustaz ni nak pergi sembahyang Jumaat ni, nak parking kereta lagi, nak keluar. Fiqh Islam berkembang. Sembahyang Jumaat ini syaratnya yang paling confirm mesti berjemaah. Jemaah paling kurang berapa orang? 2 orang. Maka boleh buat sembahyang Jumaat. Tempat itu soal lain. Sebab Islam ni dia lebih pentingkan intipati dulu. Pentingkan intipati dahulu. Saya bagi contoh. Bila orang heboh sekarang ni ada telekung Lycra. Orang perempuan, lepas tu kadang-kadang saya bukan patutlah, saya perasan kerana orang perempuan pakai telekung macam-macam color, punya lekra apa, matang tu. Saya buka, Hijabista tu, saya buka Hijabista tu kan. Hijabista ni majalah yang fashion, dia nak bawa ke Islamic, kemudian daripada Islamic yang dimodernizekan. Tapi nampak gayanya tak berapa sangat lah. Sebab bila saya buka satu persatu layan-layan muka surat dalam Hijabista tu,
banyak lagi yang tidak mendapati syarat pakaian menutup aurat dalam dalam Islam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, akhir zaman besok ada dua kelompok yang aku tak pernah nampak. Pertama, pemimpin yang zalim, itu tak payah bincanglah, ya. Tu tunggu 5 tahun sekali. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kasihan aryan umilat mahilat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Jadi orang pun pelik. Macam mana Ustaz? Dia keluar rumah pakai jukung, kejap telanjang, tu pakai balik ke macam mana? Tak. Dia pakai. Dia kekalkan pemakaian, tapi cara pakaian dia tu nampak bentuk tubuh. Baik. Hari ini kita nak bincang pasal pakaian. Allah dah bagi intipati dia senang satu. Mesti menutup aurat dengan sempurna. Allah tak ada bagi garis panduan yang lain. Itu garis panduan yang paling asas, yang paling pokok. Menutup aurat dengan sempurna. Adapun jenis-jenis pakaian, kemudian kain tu buat daripada apa, kemudian nak pakai color apa, yang tu perkara ke-1000. Yang tu Allah serahkan kepada budaya masing-masing. Sebab tu bila kita bincang tentang universalnya Islam, maka setiap bangsa dia ada hak untuk merasa bawa budaya dia dalam dakwah Islam. Islam ni pokoklah, perkara asas. Adapun budaya masing-masing itu terpulang. Dalam dewan ni mungkin ada yang Chinese, bangsa bukan agama. Ada yang Indian, bangsa bukan agama. Ada yang Japan ataupun Jepun, bangsa bukan agama. Dibawa kimono, kemudian dibawa sari, kemudian dibawa cheongsam. Yang ini tak dinafikan oleh Islam. As long benda itu tidak ada kena mengena dengan ibadat agama lain. Jadi orang rasa seronok. Ada seorang nama Siulin, nama masuk Islam. Itu ustazah tu suruh pula, nanti beli dah masuk Islam, pakai baju kurung ya. Baju kurung moden. Itu bukan masuk Islam, itu masuk Melayu. Ada nama budak Ong, masuk Islam. Nanti dah masuk, nanti pakai kempekan, gajah duduk, gajah berdiri, gajah bangun, gajah duduk. Yang itu masuk Melayu. Islam tidak pernah menafikan bangsa orang lain. Nabi Muhammad hatta dia seorang yang berbangsa Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Nabi Muhammad tak pernah kata semayang mesti pakai jubah, confirm. Ataupun dalam Quran tidak ada pun sebarang ayat mengatakan jubah adalah pakaian yang wajib. Ini cara kita nak kembangkan ataupun nak terangkan pada orang bahawa Islam agama yang meraikan semua tempat dan semua keadaan. Kadang-kadang Nabi pernah berpakaian yang lain selain daripada pakaian kebiasaan bangsa Arab untuk Nabi raikan bangsa lain. Dan kadang-kadang Nabi pernah pakai pakaian buatan daripada orang negeri lain untuk menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama semua orang. Rahmatan lil alamin. Tetapi apa yang kita buat tuan-tuan pada hari ini, kita lebih berdakwah menyebabkan orang lain lari. Oh ni susah ni, saya ingat Islam ni, Islam ada kayu ukur tertentu, ada keyword yang Allah sebut dalam Quran. Tapi bila saya masuk Islam ataupun saya cuba nak mendekati Islam, seolah-olah macam saya kena jadi bangsa sama. Tidak ada lagi ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kalau pergi Brazil, pergi Australia, lagi pelik-pelik pakaian dia orang, tapi dia orang boleh berzikir. Kita orang Melayu jadi terperanjat, dia berzikir lepas sembahyang sama macam bangsa kita, sebab kita ingat Islam tu Melayu punya. Sedangkan dia lagi dulu Islam. China negara yang antara tamadun awal Islam. Sebab tu tuan-tuan, 1000 tahun dulu dah ada keluar kenyataan, tuntunlah ilmu walaupun ke negara China. Mana ada perkataan tuntunlah ilmu walaupun ke Seremban, tak ada. Tuntunlah ilmu walaupun ke negara China yang kita duk koyo sangat ni, yang kita duk perasan sangat ni. China adalah negara dan tamadun yang terawal, antara yang terawal menerima Islam. Dan kita pun sampai Islam ke tanah Melayu ini melalui Merong Mahawangsa yang kita belajar dalam sejarah. Dan antara yang dikatakan sampai ke negara China adalah sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi tuan-tuan. Cuma ayat tersebut, kenyataan utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walaupun ke negara China, itu bukan hadis. Itu kata-kata ulama. Sekarang ni banyak tersebar hadis-hadis palsu. Jadi itu bukan hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi ada sebut tentang kaedah dakwah ataupun kaedah perjuangan dakwah. Nabi sebut yassiru wala tu'assir, wabashiru wala tunafiru. Bila Nabi sebut hadis ni,
waktu orang kampung kencing kat dalam majlis Nabi. Kan ada seorang, tuan-tuan baca buku sejarah, tuan-tuan kitab hadis. Seorang Arab Badawi. Badawi ini maksudnya orang kampung. Dia datang ke majlis Nabi, dia kencing. Tuan-tuan, kalau orang kencing kat majlis kali sisi ini, apa tidak kata tuan? Itulah hari terakhir orang tu kelihatan hidup kan. Ada seorang kencing belakang, selambut. Ini kencing Masjid Nabawi, bukan Masjid KLCC, bukan surau KLCC. Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat yang lain, bila tengok Badawi kencing dalam Masjid Nabi, diorang pun bertukar watak jadi Siti Tanjung Perak. Mengamuklah, sinsing longan. Kau ni apa banggang mana kencing sini ni, kuih berambut sebab eh? Baik. Nabi, bila tengok keadaan itu, Nabi kata, kau relax. Kau jangan gaduh-gaduh sini. Kau pergi ambil air satu baldi, kau curahkan, berosis, selesai masalah. Yang kau pergi nak marah-marah, beri-beri benar ni apa sebab? Sebab Islam itu mengutuskan kau bukan untuk menakutkan orang. Kalau dia tak tahu, dia buat silap, kita kena bagi tahu. Lepas tu Nabi sebut hadis ni, yassiru wala tu'assiru. Bagi senang, jangan bagi susah. Hadis Nabi ni selari dengan dalil dalam Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, Allah tak nak kamu susah. Jadi sikap kita waktu nak sampaikan Islam, mesti orang anggap Islam itu senang. Tapi ramai bila kita sampaikan Islam, orang kata susah ustaz. Akad nikah, cuba akak tengok akad nikah. Kena salam tangan, kena boga-boga. Dia kan ada, saya tak nak campur lah, itu Jabatan Agama punya urusan. Tapi saya nak bagi tahu, bila sebut akad ni cakap. Orang yang menguruskan pernikahan tu sebutlah so-called qadi ke, wali ke, bapa perempuan, wali hakim. Sebab dulu saya dekat Mesir dulu, mak bapa tak ikut. Tapi dia orang nak nikah, nikah juga. Telefon kedutaan, telefon mak bapa, isi form apa semua, maka wali hakim. Sebab kedutaan itu sebagai duta. Duta kepada pihak pemerintah. Kalau tak ada mak bapak yang nikahkan sultan. Jonoh pula apa ni, Sultan Abdul Halim nak nikah seorang-seorang. Berapa ramai pula rakyat Malaysia yang sangat nak nikah. Jadi maknanya setiap negeri tu mesti ada wakil. Jadi kedutaan, itu proses. Tak ada mak bapak nak naik flight pergi ke Mesir anak-anak kahwin tak? Sistem yang Nabi sebut ketika berkahwin, bila sebut akad, akad dalam bahasa Inggeris contract. Bila sebut kontrak, dia bercakap. Macam akak lah, pergi kedai bercakap, saya beli ya, saya jual. Itu kontrak, tak ada salam tangan pun. Sama juga aplikasinya dalam pernikahan. Cuma kontrak bernikah ni, dia up sikit daripada kontrak jual beli. Sebab nikah ni, dia pertukaran sesuatu yang sangat berharga. Saya tak kata perempuan tu barang, tapi benda tu penting. Dia bersikap akad selama-lamanya. Jadi Nabi gariskan, ada orang yang ijab, dan ada orang yang kabul. Ijab kabul. Ijab kabul ni ada juga waktu nak beli tarung. Nak beli tarung, nak beli air tin, ijab kabul. Kita buat ijab kabul ya. Siapa nak nikah ni, dia nak beli tarung. Tak lah. Maknanya, orang yang membeli ijab, orang yang menjual kabul. Ataupun keterbalikan begitu. Itu saja. Cuma bila ada budaya pegang tangan, betul boga-boga-boga, betul. Imam kata, bila saya sebut nama awak, nanti awak cakap ya, ya. Sebut Azman, ya, macam pokak lah imam. Tak perlu pun. Kemudian saksi kena sebut, saksi sah tak? Sah. Kena pula saksi kata sah. Saksi bila sebut saksi, dia tengok dengan mata, bukan cakap dengan mulut. Saksi tu pun tak reti apa-apa dah. Dia pula yang menentukan. Kadang-kadang dia siap plan tu. Siap plan, pakat-pakat nak usik, kata tak sah. Padahal dia dah saksikan. Ini antara konsep-konsep yang bila kita tambah sikit daripada apa yang Nabi bawa, dia jadi susah. Dulu ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Dia offer nak kahwin dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku serahkan diri aku kepada kau. Perempuan datang pinang lelaki. Lepas tu saya kata, perempuan kalau pinang lelaki, masyarakat Melayu panggil pergi cari timba. Sebenarnya tak kan tuan. Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama. Dia yang menguruskan pernikahan, dia yang pinang Nabi. Takkan kita nak kata Khadijah pergi cari timba. Hari ini bila nak cerita pasal kahwin, mesti orang kata menggantar. Bila nak cerita pasal nak mendirikan rumah tangga, bila nak cerita pasal benda-benda yang baik, mesti orang kata menggatal. Bila nak buat benda baik, mesti kena tangkap.
Tapi bila buat konsert yang melibatkan campur lelaki perempuan, senang dapat tauliah. Baru ni saya ada, tak tahulah. Sebab dalam internet ni banyak benda yang viral. Tak tahu edit ke tidak kan. Tauliah menjadi nabi. Di Indonesia, nak jadi nabi guna ada tauliah. Kalau betul tuan-tuan, saya pun minta. Tapi Indonesia ni memang terkenal dengan keterbukaan yang tahap dia tahap yang menakutkan. Cuma Indonesia walaupun ada orang mengaku jadi nabi, Malaysia hebat lagi. Dua orang mengaku jadi Tuhan. Kan? Ayah Pin dengan Tuhan. Tuhan Harun siap dah pencet nak beli Tuhan. Cuma Ayah Pin lagi tak turun-turun lagi. Kalau turun pun beli mabaru tu ya. Jadi nabi gambarkan Islam itu sangat senang. Bila perempuan ini datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tawarkan diri aku kepada kau. Nabi tak pernah marah kau ni, apa gatal benar ni? Ha? Nak pinang-pinang aku pula, apa tu nak bagi tahu yang nak minta aku kahwin dengan kau? Nabi diam. Nabi tengok atas bawah, Nabi tengok kiri kanan. Kemudian bila Nabi tak berkenan, Nabi tak ada cakap apa-apa, no comment. Akhirnya Nabi tanya sahabat-sahabat yang berdekatan, Nabi tanya, ada sesiapa yang nak kahwin? Kan simple. Itu jabatan agama pada zaman Nabi, simple. Ada sesiapa yang nak kahwin dengan perempuan ini? Ada seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan Nabi, sahabat Nabi. Dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, kalau kau tidak memerlukan perempuan itu, aku nak kahwin dengan dia. Maka Nabi pun tanya lelaki itu, mas kahwin kau ada? Dan Nabi sebut mas kahwin, kita tahu bahawa hanya benda itu saja yang wajib. Hari ini orang perempuan mak-mak tambah lagi hantaran, lepas tu 7 dulang berbalas 19 dulang, lepas tu katil sebesar tu, katil nak yang Milofa duduk ya, lepas tu yang ompok katil lain, padahal dia nak bergonjeng katil tu. Nabi kata apa yang kau boleh bayar untuk mas kahwin, tengok ya, bila Nabi sebut benda tu, itu je yang wajib, yang lain itu tambahan. Nak buat, buat, tak buat, tak apa. Ukur baju badan sendiri. Hari ini orang susah dan gambarkan Islam susah. Dia dah jadi macam satu undang-undang. Bila nak kahwin, mesti ada 50 ribu. Sebab itu ciptaan manusia yang kita rekodkan sebagai wajib. Padahal bukan. Ada dalam setahun dua ni, tuan-tuan buka dalam Facebook. Orang kahwin senang aja. Bila dia pergi rumah bakal bapak mentua dia. Terus bapak mentua dia tunangkan, terus kahwin. Lepas tu makan jambar sekali atas-atas. Tak ada buat apa-apa majlis pun. Sebab yang penting nak menghalalkan perhubungan. Kalau ada duit besok, buat tak? Nak gambarkan Islam itu, tuan-tuan. Satu agama yang cukup mudah. Inna dina yusrun wala yushaddad di illa ghalaba. Sesungguhnya agama itu senang. Jangan sesiapa yang menyusahkan agama, kecuali dia akan menjadi jemur. Besok dia susahkan, dia akan boring. Dia akan jadi jemur. Jadi Nabi tanya lelaki itu, kau ada duit tak? Maknanya ada sesuatu tak nak dijadikan sebagai mas kahwin? Kata tak ada. Sebab lelaki itu miskin. Jadi orang miskin tak boleh kahwin. Boleh. Tengok bagaimana Nabi menggambarkan mas kahwin. Kau ada pakaian? Tak ada. Ni anak. Kalau lelaki itu miskin, tuan-tuan, itulah pakaian yang dia pakai. Kalau ambil pakaian tu untuk jadi mas kahwin ataupun hantaran, telanjang. Kemudian lelaki itu cakap, tapi aku ada hafal beberapa ayat daripada Al-Quran. Dia ada hafal ayat Al-Quran. Lalu Nabi kata, kalau macam tu, apa yang kau hafal tu aku jadikan mas kahwin untuk kau kahwin dengan perempuan. Jadi mas kahwin tak semestinya material. Mas kahwin ini yang pentingnya Islam ajar benda yang bermanfaat. Manfaat ini dua. Satu maknawi, satu materi. Kita kebiasaan kita materi. Melaka berapa bang? Mas kahwin? Saya tak ingat, tapi yang paling murah Melaka ke Johor? Melaka RM20. 27. Johor 24, 25. Lebih kurang macam tu. Selangor naik 100 apa semua. Sebelum naik ni kahwin nak cepat. Jadi nak kata begitu. Mas kahwin, kita dalam suasana kita duit, duit, duit. Manfaat. Ada satu manfaat lain yang bersifat maknawi. Maknawi ni maknanya seperti ilmu. Ataupun pengajaran-pengajaran. Maka Nabi jadikan ilmu lelaki itu yang menghafal beberapa ayat dalam Quran sebagai mas kahwin untuk kahwin dengan perempuan tersebut. Nabi kata, aku nikahkan kau dengan perempuan itu, dengan mas kahwinnya kau ajar dia surah-surah yang kau hafal. Senang. Tapi sekarang tak dia buat. Senang bila kata.
Tak bolehlah buat macam tu. Sebab kita terikat dengan sistem. Kecuali kalau bapa si perempuan, itu pandai-pandai dia, pokok dia dia lah. Jadi tuan-tuan, ini antara gambaran-gambaran yang mudah yang Nabi buat ataupun yang Nabi cuba gambarkan kepada para sahabat, dan para sahabat sampaikan kepada generasi yang seterusnya, sampailah kepada kita. Tapi bila tiba zaman kita, kita pergi susah. Sebab tu bila pintu untuk yang halal sudah ditutup ataupun semakin sempit, maka pintu haram akan semakin terbuka luas. Bila nak kahwin jadi susah, maka zina jadi senang. Ini sepenya. Bila payah nak cari makanan yang halal, maka secara automatik makanan yang haram banyak. Bila manusia banyak melibatkan benda yang haram dalam makanan yang halal, maka terpaksalah JAKIM buat cop halal. Tuan-tuan, kalau ikut kaedah Islam, sepatutnya bukan cop halal, cop haram. Sepatutnya. Sebab dalam Quran, kalau akak-akak buka Quran, Allah bagi tahu mana yang paling banyak, makanan yang halal ke haram. Kalau ikut tabiat Islam, halal. Kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah daripada rezeki Allah. Allah tak ada senarai kan? Sebab apa? Sebab benda tu terlalu banyak. Selalunya benda yang terlalu banyak kita tak senaraikan. Kalau kita nak buat pengecualian, kita akan senaraikan benda yang bertentangan. Jadi bila Allah senaraikan benda haram, sebab benda tu sikit. Quran dia tak cerita semua, Quran akan cerita keyword. Apa benda yang haram yang Allah sebut dalam Quran? Babi. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Binatang yang dicekik, binatang yang dicampak, kemudian yang dilanggar, sikit saja. Arak, bangkai, darah, itu je. Dalam 7, 8, 9. Sebab apa Allah senaraikan? Sebab benda tu sikit. Nak bagi tahu, benda yang sikit yang disenaraikan ni hukumnya haram, maka benda yang tak disenaraikan banyak hukumnya bertentangan dengan haram, iaitu harus halal. Itu tabiat Quran dan itu tabiat agama. Asal bagi sesuatu hukum adalah harus. Jadi sepatutnya tak perlu cop halal, yang perlu cop haram. Tapi disebabkan manusia dogi, dia mencampurkan benda yang haram dalam makanan yang halal. Cukuplah satu je makanan yang haram, iaitu khinzir, dia campurkan dalam semua pembuatan. Akhirnya orang pun jadi was-was. Semalam saya ceramah di satu tempat. Bila saya buka sesi soal jawab, gug rumah bedah lah di setapak Perkin. Penasihat dia bini Isu Aslam. Buka sahaja persoalan. Oh dia, ustaz apa hukumnya Milo? Milo pun jadi haram. Lepas tu kopi janda pulang, kopi teh apa semua tu kan. Nak pergi ke Rembau tu ada satu apa ni, nak jalan nak pergi Pilah tu ada satu signboard. Kalau kak lalu lah pergi Pilah. Ada satu kopi kan macam-macam. Ada Kancik Fatimah apa semua tu kan. Tapi ada satu kopi tu saya kopi janda pulang. Saya belum rasa lagi, nak juga rasa kan. Risau juga saya. Semua dia bangkitkan balik. Ustaz, ada dengar Milo dulu haram ustaz, ada campur-campur. Maggi haram, sabun lak haram. Apa yang halal lah dalam dunia ni? Semua haram. Lepas tu kita duduk tanya lagi. Kalau laki bawa balik goreng balik rumah, isteri tanya, bang, goreng ni halal lah. Tengok, ini sikap umat Islam sekarang yang complicated kan agama. Nabi dulu ada orang bawa daging lembu pada dia ataupun daging. Ya Rasulullah, ini daging ada orang bagi, tapi kami tak tahu dah sembelih cara elok ke belum. Nabi kata apa? Pergi tanya JAKIM. Nabi kata apa tuan-tuan? Kau baca bismillah, kau lah tolan dia lah. Nabi tak nak bawa masyarakat dan umatnya jadi risau. Balik ke rumah nampak bantal bulu, akak tanya, bang, bulu ni ialah ni kok bulu ni tidak. Tanya satu-satu. Lepas tu ada pula biskut, bang, ada 3 titik lah ni. Dia orang ni. Itu suami yang balas. Abang tengok muka kau pun 3 titik. Macam mana? Semua nak tanya. Nabi kata siapa yang banyak bertanya ni celaka. Halakal mutanatti'un. Celaka bagi orang yang melampaui dan merusakkan agama. Sikit-sikit nak tanya. Sikit-sikit nak tanya. Islam sangat melarang. Bukan tak boleh tanya. Tanya benda yang bermanfaat. Bagaimana nak jadikan sistem ekonomi Malaysia ini lepas daripada riba? Itu manfaat awam. Tapi kalau tanya, ustaz, roti ni agak-agak adalah terkenal koncingan jingga. Yang ini Nabi sebut celaka. Celaka itu maknanya susah. Menyusahkan diri orang yang bertanya benda yang asalnya halal, bila tanya jadi haram. Sama macam perangai Israel. Bila Nabi Musa kata dekat bangsa Israel, sembelih lembu, Allah suruh
Wih, ramai kok makhluk singa-singanya tadi. Saya pandang sinyal punya ada lagi nyam. Bila Allah, itulah kata Bang Fauzi tadi, ustaz jangan risau ustaz, nanti orang akan ansur-ansur penuh. Dia kena pandang makan ada belakang. Itu biasalah tuan-tuan. Kata sebab kadang-kadang orang kata, orang tanya juga ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz yang jemput ceramah, ada yang jenis seliman. Ustaz-ustaz pun manusia. Saya kalau nak jemput saya ceramah, kalau tak ada 20 ribu saya tak nak datang. Contoh. Ada jenis yang macam tu. Ada jenis yang diman. Dalam dakwah tu tak boleh diman. Kalau ada seorang pun saya datang, insyaAllah. Saya cuba meniru sebagaimana kepribadian Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia 5 orang, tuan-tuan. Dr. Zul tu tahap ilmu dia 10 ribu. Tapi dia 5 orang. Dia, saya dengar cerita, saya sebarkan kebaikan orang. Dia 5 orang pun dia datang. Tapi baru kau bukan ustaz, baru nak start. Oh, dah diman. Saya kalau 1,000 saya datang. 5 orang saya tak datang. Ini sikap manusia. Dakwah Nabi, kalau Nabi diman, Islam tak akan berkembang sampai ke hari ini. Sebab tu bila Nabi mula-mula dia perform dekat Taif sebagai pendakwah, tempat dakwah yang pertama, Nabi kena baling dengan batu. Ini baru kena baling dengan tolu ya. Nabi kena baling dengan batu sampai berdarah sampai ke kaki. Malaikat siap offer lagi. Kau nak aku hempukkan ke tidak penduduk kampung Taif ini dengan gunung? Sebab dia baling kau dengan batu. Nabi kalau mengajuk tuan-tuan sing-sing longan lah, kau hempuklah. Dan kalau boleh nak korah limau apa itu. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi tak mengajuk. Nabi kata, tak apa. Mereka golongan yang tak tahu lagi. Kalau diorang tak tolong dakwah aku, insyaAllah anak cucu yang lahir daripada orang-orang yang baling batu ni akan tolong. Rupanya ya. Nabi sabar. 2, 3, 4, 5, 6 tahun, Nabi pun lagi sabar bila Nabi ditekan di Mekah. Nabi pergi pula ke Madinah, bukan penakut, tapi nak menyelamatkan akidah dan membina negara Islam. And then Nabi buat comeback. Bukan Taylor Swift saja buat comeback. Nabi buat comeback. Kemudian Nabi sebarkan ajaran Islam, maka bermulalah negara Islam yang gilang gemilang yang pertama di Mekah. Sampailah ke hari ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita jangan banyak tanya. Dulu Bani Israel, perangai orang Israel banyak tanya ni. Bila Allah suruh dia sembelih lembu, kalau sembelih mana-mana lembu pun dah okey lah. Tak dia tanya lembu yang macam mana. 3 kali tanya. Sebab tu dalam Quran kata, "Mama kadu ya ma'alu." Mereka hampir-hampir saja sebenarnya banyak tanya tu dia orang tak nak buat sebenarnya. Perangai banyak tanya ni sebenarnya tak nak buat. Nabi suruh Israel sembelih lembu. Israel banyak tanya, lembu yang macam mana? Kala apa yang pergi sawah ke tidak? Cuba kau sembelih yang mana-mana lembu, kan dah selesai. Jadi bila banyak tanya, Allah akan bagi ciri yang makin lama makin payah. Lah lembu tu patutnya kau boleh dapat kat rantau, kau cari sampai New Zealand. Sebab togah dia kau banyak tanya. Bila banyak bertanya, benda yang asalnya senang jadi susah. Ini perangai orang Israel, nyusahkan diri sendiri. Jadi saya sebut tadi, boleh bertanya, tetapi tanyalah benda-benda yang memberi manfaat kepada masyarakat ataupun dalam skala besar. Jadi tuan-tuan, ustaz-ustaz sekalian, tuan-tuan guru yang saya hormati sekalian, tanggungjawab dakwah saya sampai berapa bang? Ini sekarang dah berapa dah? 4 jam masa dah? Saya 7 rumah 3 minit ya? Berapa dah? Lagi berapa minit? 5 minit. Ada makan tengah hari ada kan? Baik. Saya pencetus rumah 3 minit je. Kalau lebih kan dikotok dia apa tu kan? Kan ada abang beduk kan? Dia bawa makhluk tu lah. Tu benda yang paling saya bonci lepas Israel, abang beduk tu lah. Baru 2 minit setengah orang baru dah naik shape. Baru nak naik shape. Elaboratekan isi, dia kotok benda lah. Rasa saya nak ambil benda tu kotok benda dia. Tapi pengajaran yang saya belajar daripada pencetus rumah itulah, dalam 3 minit itu, ustaz bila kau keluar besok jadi ceramah, kau jangan shock sendiri, kau ceramah lama, kau kena raikan jemaah yang hadir. Kalau ceramah dekat kampung-kampung, acik ni, dia tangga dia tak ketuk beduk, dia ketuk lutut. Dia ketuk lutut kan, lutut tetangga. Ataupun yang menguap-menguap, dia tanda-tanda orang korin, bila ceramah dia akan cari dinding lah, pesan tak? Dia akan cari dinding. Tak, saya tak kata orang sini dah, tapi dia bukan orang sini. Lebih kurang lah. Saya kata, dulu masa saya kecil-kecil, cara nak mengelakkan orang cari dinding, ustaz ni akan sampaikan hadis palsu tuan-tuan. Dia kata, siapa yang bersandar ketika ustaz berceramah, seolah-olah bersandar dinding dengan aku. Perlahan-lahan, tuntut dengan soal.
Tapi tak ada masalah lah sebab hadis itu palsu. Lepas tu kata, hadis palsu tujuan dia disebarkan sebab nak bagi semangat orang sayangkan agama. Tapi tak boleh. Orang yang tujuan dia baik menyebarkan hadis palsu, dia masuk neraka juga. Nabi offer first class dalam neraka. Siapa yang menyebarkan hadis palsu. Mangkasaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku? Apa maksud mendustakan Nabi? Dia kata aku cakap sedangkan aku tak cakap. Hadis palsu. Maka tolong sediakan tempatnya first class dalam api neraka. Tapi tujuan saya baik ustaz. Walaupun tujuan baik. Sebab kaedah kata niat tidak menghalalkan cara. Nak tolong orang miskin pergi rompak RHP bank. Tak kena raya. Jadi kalau niat baik, medium kena baik. Tapi tuan-tuan yang risau bersandar lah. Masalah ada. Nah, hadis palsu. Jangan tidur. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Saya kalau saya buka sesi persoalan ke macam mana? Tapi janganlah tanya yang apa ni yang sentimen-sentimen. Saya buka lah sebab saya selalu buka-buka tu untuk perkongsian juga kan. Saya pun nak tahu juga apa benda yang saya boleh kongsi daripada tuan-tuan di sini kan. Sebab makhluk Allah langit ni mungkin ada benda yang fresh. Ni atas langit benda nama ni. Ada? Saya buka lah sebelum saya tutup. Kalau tak ada saya tutup kawin. Yang pandang saya orang sutanya yang pandang. Ya. Macam nikah tadi tu, yang macam pertama dah susul yang salah-salah tu, itu rasa dia dah boleh ke ataupun boleh dibaiki lagi? Sebab apa? Kita mengikut dia orang kan, dia orang tu yang berkuasa dan yang dibikin tak boleh. Tapi kalau kita komen yang tu lagi, itu kita pening sekali kan? Yelah sebab tu dalam dakwah ni mesti ada kita budaya-budaya tu budaya kita lah. Saya tak adalah nafikan budaya. Tapi pengkritik untuk memberikan rupa Islam ini fresh dan cerkas itu sentiasa ada. Cuma nak terima tak nak terima, kadang-kadang kita terikat dengan undang-undang. Saya bagi contoh, kalau kahwin di Thailand, sah kahwin itu di sisi Allah. Tapi tidak sah di sisi kerajaan Rosmah, itu saja. Kalau kahwin di Thailand, sah pernikahan itu di sisi Allah. Tapi tidak sah. Ini first time lepas keluar pencetus rumah aku sebut nama-nama tertentu. Tapi betul lah kan saya tak tutup. Perkahwinan itu sah. Tapi tidak sah di sisi kerajaan Malaysia. Tapi adakah salah dengan salah kerajaan Malaysia misalkan? Tak. Sebab kita mesti ikut pemerintah. Kita mesti ikut pemerintah. Selagi pemerintah tidak suruh buat benda yang haram. Cuma kita bagi tahulah. Datuk yang ni nampak macam susah pun lah. Itu je. Yang dia buat itu tak haram. Cuma kadang-kadang benda tu complicated. Salam tangan, betul goga-goga, panggil nama, kemudian kena jawab ya. Benda tu budaya, yang benda tu biasa-biasa saja. Cuma pengkritik untuk memberikan gambaran fresh kepada agama, itu akan sentiasa ada. Dr. Asri, dia akan keep on kritik itu saja. Untuk menggambarkan bahawa Islam sebenarnya seperti itu. Tapi kita ikutlah tuan-tuan. Cuma kalau benda tu wali hakim ataupun kita buat program-program itu di rumah ataupun akad nikah itu di rumah dan seumpamanya, itu budi bicara dia. Tapi pihak kerajaan dengan dia punya gubernur-gubernur ataupun wakil-wakil dia yang menjalankan pernikahan, ada sistem kita ikut. Dalam Quran Allah sebut, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin. Wajib taat kepada pemimpin selagi mereka tidak suruh buat benda yang haram. Ada persoalan? Kalau ada satu pasangan yang terlanjur, waktu kita teruskan kita nikahkan, selepas 6 bulan dah dia laku, apa status? Tuan-tuan, hari itu ada seorang tanya saya, benda ni khilaf, perbezaan pendapat. Anak dua nikah, dia berzina, kemudian lahir anak. Status anak tu boleh binkan ke tidak? Maka ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh bin sebab anak itu hanyalah yang layak, yang halal hubungan pernikahannya, yang berada di atas katil, ada dalam hadis Nabi. Kemudian ada yang letak syaratnya, kalau anak itu lahir dalam tempoh tidak kurang daripada 6 bulan, maka boleh dibinkan. Sebab kita kena faham satu sudut. Bila kita buat keputusan dalam hal ini, dia pertama sekali keputusan dia untuk memberi maslahat kepada dua pasangan yang sudah berubah itu. Kalau kita katakan keras dengan satu pendapat, tak boleh bin. Maknanya kita menghukum orang yang tidak salah, iaitu anak tersebut. Besok, kawan-kawan sekolah, kau bin apa? Bin Abdullah. Jadi timbul isunya itu kan, kontroversi. Anak luar nikah ni nak bin Abdullah ke bin bapa yang buat dengan mak dia yang dah diakad nikah? Jadi isu ni saya tak boleh sentuh sangat sebab dia bergantung. Bila soal nikah, kahwin, cerai, bila orang tanya saya,
saya kata dengan yang bertanya, rujuk jabatan agama di tempat awak tinggal. Sebab nikah kahwin adalah benda yang didokumentasikan secara rasmi. Ustaz-ustaz yang menceramah bebas ni dia ada jawapan. Tetapi yang lebih tepat dalam urusan nikah kahwin cerai, jabatan agama yang kerajaan dah lantik, kena rujuk diorang. Kecuali kalau tak bagi tahu, itu lain cerita. Macam ada satu pasangan, dia bercerai. Kemudian malam tu dia rujuk. Okey, kau senyap. Kalau kau pergi mengadu jabatan agama, kau kena turun naik mahkamah. Sebab benda tu dah didokumentasikan. Itu saja. Dia bagi tahu, dia bercerai, ustaz. Tak, kami dah bercerai dah, tapi dah rujuk. Nah, macam main apa ni, macam Doraemon cerita. Sesuka hati dia nak cerai, lepas tu rujuk. Tapi sah, di sisi Allah sah. Di sisi kerajaan ataupun pentadbiran, kau kena denda, naik turun mahkamah dan seumpamanya. Jadi kita kena terikat dengan peraturan, kita kena ikut. As long peraturan itu untuk kebaikan. Jadi berkenaan dengan anak luar nikah tadi, Allah ma'alam, ada sesetengah jabatan agama lain. Ya. Kita ada JAKIM. Kita ada jabatan. JAKIM buat keputusan. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia buat keputusan. Kemudian setiap jabatan agama negeri tak semesti ambil keputusan tersebut. Contoh Shisha. Shisha hukumnya haram. Jabatan agama Negeri Sembilan haram. Tapi tak semua negeri kata haram. Wakok. Wakok hukum haram. Tapi mungkin tak semua jabatan agama negeri. Mungkin ada yang kata sunat muakkad kan. Lekor yang makruh-makruh lagi. Tuan, wakok haram. Yusuf Qaradawi haram. Majlis Fatwa Mesir haram. Tapi ada lagi yang nak mempertahankan kerokokan itu yang makruh. Ada tu pula guna dalil yang tidak ada civil, tak ada moral, kata ustaz merokok. Ah, dalil ustaz pula. Dalil ustaz pula merokok. Ah, yang ni tak sendiri nombor. Untuk benda yang kita rasa dari segi moral tak betul, sama-samalah kita pakat, kita elakkan benda tu. Saya bila saya approach dengan budak-budak remaja yang bermasalah, saya kata yang paling penting sekali kau kena buat ialah sembahyang. Wokok tu tega, kau kena ada effort ataupun usaha untuk berhenti. Walaupun aku tak boleh menjadikan kau berhenti hari ni on the spot, tapi mesti usaha. Itu je, sebab tak nak dia terperanjat. Tapi sembahyang, no compromise. Sembahyang, kau kena sembahyang, aku pun kena sembahyang. Kau mak rempit, aku bilal ke siap, kau kena sembahyang. Sebab benda ni tanggungjawab asas. Tapi wokok wajib berusaha perlahan-lahan. Sebab dia orang kadang ada jenis yang merokok tega tu satu hari sekatun. Kalau dia berhenti, dia akan wafat. Jadi doktor bagi panduan, adik, you tak boleh berhenti, nanti jantung you hilang. So wajib rokok atas hak dia. Sebab nanti dia bunuh diri. Bunuh diri lagi haram daripada merokok. Maka wajib berusaha perlahan-lahan. Ini gambaran Islam. Sebagai satu agama yang bagi senang pada semua orang. Tak ada tuan-tuan yang tutup kan? Jadi untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak di sini kerana sudi memberi saya ruang untuk saling berkongsi maklumat, dan saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan ini. Saya mohon ampun dan maaf di atas mungkin ada perkataan-perkataan yang ada sentimen dan seumpamanya gurauan-gurauan. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis tasawuf. Cuma ada tadi saya diminta untuk mengumumkan sumbangan hari ini, sumbangan pembinaan Ma'had Tahfiz Darul Quran, Felda Sungai Buaya, Selangor. Sumbangan pembinaan Ma'had Tahfiz Darul Quran, Felda Tahfiz Darul Quran, Felda Sungai Buaya, Selangor. Wabarakatuh. Malam. Kan kami tak tutup.